surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster yang terkasih, saya melihat maksud dari Tuhan Yesus mengenai agama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tahu ya siapa itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Agama itu bagus, tetapi kalau agama itu di tangan orang-orang yang tidak bagus, maka jadilah dia setan. Jadilah dia itu begitu menyeramkan, begitu menakutkan. Apalagi kalau di tangan orang-orang yang punya pandangan, ini saya sudah sempurna, kamu belum sempurna. Maka dari itu, saya yang benar, kamu tidak benar. Karena merasa saya yang benar, maka saya bisa menganggap, melihat, menilai kamu rendah. Karena tidak benar itu, menilai kamu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan kalau perlu, kamu gak usah ada ya. Bisa saja demikian. Maka dari itu kamu gak boleh berkumpul, gak boleh mengikuti apa yang menurut saya itu tidak sempurna. Dan akhirnya ada dominasi, ada pengekangan, ada ketidaknyamanan. Pastinya ya itulah dia ya. Kalau agama itu dijalankan oleh orang-orang yang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pokoknya yang benar itu dia, yang lain itu salah. Jangankan orang lain, Tuhan Yesus aja dibilang salah. Hebat kan, Tuhan aja dibilang salah. Tapi itulah dia ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ada, hanya ada pada zaman Yesus? Silahkan dinilai sendiri. Saya punya jawabannya, tapi itu milik saya. Dan saya tahu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sudah ada dahulu kala, sampai ya mungkin sampai sekarang ini masih ada. Tapi mau apa? Mau apa? Tapi yang kita lihat adalah jangan sampai kita ini menjadi orang Farisi ya. Jangan sampai kita ini menjadi ahli Taurat, menganggap diri saya lebih benar daripada Anda. Belum tentu. Belum tentu. Saya pun sebagai Romo gak mau menganggap diri saya lebih suci daripada Anda. Enggak. Menganggap diri saya lebih benar daripada Anda. Enggak. Kalau ada 2 miliar orang Katolik, katakanlah, udah saya nomor kedua 2